Oke, selanjutnya dari Faloh. Nasi goreng, kenapa tuh? Delor, telurnya adalah sebenarnya awal saya jadi suka nasi goreng itu bukan struggle buat makan itu beberapa tahun yang lalu. SMA saya dulu tuh gaya pesantrenan, jadi sekolah di situ terus tidur juga di situ. Makan pun barengan di situ juga. Biasanya kalau makan tiap siswa pasti dapat piring masing-masing dan seminggu sekali menunya nasi goreng. Oh, weekly weekly menu. Oh, weekly menu. Tapi kalau soal nasi goreng penyajian itu beda cerita. Teknisnya jadi dibikin satu meja panjang terus dibentangin daun pisang. Oh, makan ramen gitu ya. Apa namanya? Panjang mejanya nasi itu satuin di atas daun pisangnya. Siswa dilarang masuk ke ruangan makannya sebelum pintu dibuka. Wah, ada yang mau colong-colong ya. Apa? Biasanya 5 menit setelah bel bunyi semuanya udah pada ngumpul depan pintu. Nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Waduh. Main. Jelasnya kayak apa namanya? Kayak gitu kan tiap porsi tiap orang tergantung mereka dapatnya sebanyak apa dong. Disitulah mulai struggle-nya. Oh, jeng-jeng. Oh no. Saya itu bukan yang paling besar, tapi teman saya badannya besar-besar. Oh no. Pas pintunya dibuka, all hell went loose. Semua siswa ngeras masuk ke ruang buat ngeraup nasi sebanyak mungkin. Saya yang badannya kecil ya kedorong sana sini dan walau udah nyampe mejanya badan saya nggak bisa nyelip buat ngambil nasinya. Sekalinya bisa paling cuma tangan saya doang yang ngambil secuplik nasi. Oh no, ketika udah pada bubar saya masih situ ngambilin sisa-sisa nasi yang nggak keambil. Jadi seminggu sekali saya makannya nggak banyak kok tidak. Oh no. Ini jadi motivasi saya untuk olahraga supaya saya nggak kalah di nasi goreng battle royale. Wah. Origin story. Saya bangun Origin. Lebih pagi buat latihan push up, sit up, dan lain-lain selama sekitar 2 bulanan. Semakin lama dari yang awalnya cuma tangannya doang. Yang nyelip jadi nggak perlu nyelip dan bisa minggirin yang lain. Yang What? Tadinya dapat nasi secubit jadi dapat seraup. Yang awalnya kelaparan seharian jadi kenyang. Wah. Itulah kenapa saya sekarang suka banget nasi goreng. Sekarang kalau saya makan nasi goreng jadi keinget struggle saya dulu buat makan nasi seporsi doang. Perjuangan dahsyat. Wah gila, ini... Origin story-nya hebat ya. Di situ dia apa training arc to get more nasi gor. Oh, rima no. Berima tuh. More nasi gor. Hebat 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 hebat. Ada yang komen ini shonen banget. Yoi, shonen banget. Enggak belum ada yang bikin manga shonen kayak gitu kan? Write it down, write it down. Write it down. Iya itu. Unik itu. Day one of trying to get the nasi goreng. Bikin one shot gitu ya. Bikin one shot dari cerita tadi si Valo ini. Yuh.